Mengajak anak berlibur dengan mengunjungi kebun binatang tentu bukan hal asing. Banyak orang tua antusias mengenalkan anak-anaknya dengan para satwa di kebun binatang. Baik bagi orang tua maupun anak, menyaksikan satwa menjadi suatu kesenangan tersendiri. Di balik kegiatan sederhana dan menyenangkan ini, terdapat banyak manfaat yang berguna bagi tumbuh kembang buah hati. Mengenalkan kehidupan hewan pada anak akan memberikan stimulus dan rangsangan kepada tumbuh kembang anak secara maksimal. Dunia hewan menjadi salah satu stimulus yang baik dan tepat untuk perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Sadar dengan fungsi edukasi yang dimiliki, Kebun Binatang Surabaya sebagai salah satu jujukan destinasi wisata dan hutan kota mengoptimalkan perannya dengan memberikan berbagai atraksi dan wahana yang memberikan wadah dan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan hewan. Kalau dari sisi operasional saya lebih ke arah edukasi konservasi ya Mbak ya. Di sini kita coba membrand awareness-nya dalam bidang kepedulian terhadap satwa ya. Jadi kita di sini ada kegiatan feeding time. Di sini ada pemberian pakan untuk jenis satwa rusa, juga ada jerapah. Di sini sekalian teman-teman bisa memberikan edukasi terkait pakan, jenis pakan yang memang mereka perlukan. Yang baru mungkin ini dongeng. Juga yang baru juga jenis satwa binturong, karena biasanya kalau keeper talk yang secara rutin di kegiatan ada itu kita biasanya ada harimau, keeper talk beruang. Ini kita coba mengemas lebih detail lagi di kegiatan dongeng ini tadi. Berinteraksi dengan hewan tidak hanya mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri anak, tetapi juga dapat mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang sesama makhluk hidup. Dengan mengenalkan anak pada binatang, kecerdasan naturalis pada anak dapat terasah dengan baik. Interaksi dengan hewan ini dapat dilakukan saat mengunjungi Kebun Binatang Surabaya, salah satunya melalui kegiatan feeding dan animal edutainment. Dengan kegiatan tersebut, anak-anak dapat belajar mengenai karakteristik satwa serta berinteraksi dengan lebih dekat. Kebun Binatang Surabaya itu adalah tempat konservasi, edukasi, dan rekreasi. Bagi anak-anak kita bisa memperkenalkan dengan feeding time dan sebagainya. Yang dewasa juga ada penelitian dan sebagainya. Rekreasinya juga mengena dari anak-anak sampai dewasa, bisa saja. Dan kita Kebun Binatang Surabaya ini mulai berbenah seluruhnya. Jadi ketika Bapak Ibu di rumah mau ke hutan, di jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh deh, di Kebun Binatang Surabaya sini, dan bisa melihat misalnya berburu komodo. Kita sudah perbaiki wahananya sehingga Anda bisa melihat lebih dekat komodonya. Kemudian ada lagi mongos dan yang lainnya, ada jadi lebih dekat kepada pengunjung dan edukasinya akan lebih nyampe kepada adik-adik sekalian, baik yang dari TK maupun yang dari mahasiswa. Nah, selain itu para pengunjung sekalian untuk edukasi bisa juga menggunakan pemandu, tetapi dengan perjanjian terlebih dahulu. Ya kan baik untuk anak-anak kecil. Kenapa dulu baik? Baiknya ya biar mengenal binatang. Terus tadi kesannya gimana setelah masuk ke sini? Sangat bahagia, sangat senang sekali. Karena kenapa? Ya melihat binatang-binatang itu. Sama siapa aja sudah di sini? Sama keluarga, adik, kakak, anak, putu, cucu. Udah sering kesini atau baru pertama? Kalau saya sih sering, kalau cucunya itu udah dua kali. Ya. Tadi yang paling disuka pas lihat hewan apa tadi? Cucu saya lihat paling senang lihat itu onta. Oh, lihat onta. Ya. Enggak coba naik dari bawah. Enggak. Boleh terakhir ya, harapannya lah atau pesannya lah setelah kesini sama keluarga seperti apa? Atau mungkin tahun depan pengen kesini lagi? Terus ya kesini. kalau ada rezeki pasti kepengen kesini lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya semoga kedepannya Bun Bin ini terus maju dan terus rame. Okay.
Dengan melihat dan berinteraksi secara langsung, anak-anak dapat memahami sifat karakteristik hewan serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap hewan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat melatih skill komunikasi dan gerak motorik anak. Interaksi dengan satwa dan lingkungannya membantu anak belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, memahami keterkaitan antara manusia dan alam, serta memperluas wawasan mereka tentang budaya dan kearifan lokal. Selain itu, cara ini juga dapat memperluas karakteristik, kreativitas, kemandirian, rasa percaya diri, serta keterampilan sosial dan emosional anak.